ini dapur Jambi buat masakan gudeg asli Jawa Tengah ya. Di sini ada ini gudegnya. Ini gudegnya. Gudeg ini terbuat dari nangka yang rasanya manis ya, agak manis ya. Ini masakan Jawa Tengah semuanya teksturnya manis. Nah, di sini ada ini gulai krecek. Nah, ini gulai krecek ini dicampur sama tempe. Ini kreceknya ya. Tuh. Rasanya mantap, enak. Nah, di sini ada tahu. Tahu ini dimasak bacem. Nah, ini tahu bacemnya. Ini tahu bacem. Masaknya lumayan lama ya, tahu bacem. Nah, ini tempe. Tempe bacem juga. Tuh. Masakannya lama-lama ini ya. Kita masaknya sampai lama. Dan rasanya sampai meresap ke dalam tempenya. Ini rasanya manis. Nah, ini ayamnya. Ayamnya digoreng. Ini ayam goreng. Udah itu ada sate telur puyuh. Ini dia sate telur puyuh. Ayamnya ya, ini ayam bacem, ayam dimasak bacem ya ini. Nanti ini di sini ada ini opor areh ini. Nah, ini caranya nanti cara makannya ya. Kalau sudah semuanya ambil dalam piring, kita kuah ini cuman disiramkan ya di atasnya ya. Ini cara penyajiannya. Ini are ini. Nah, ini tempenya semuanya sudah nanti disiram. Nah, ya siapa yang mau sambal ini? Sambal terasi. Ini sambal terasi. Oke, terima kasih.